Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Hadratul kiram, para habaib, para kiai, para masyayikh keseluruhannya tanpa terkecuali yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat, para pecinta majlis ilmu yang semoga kita diberi karunia taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa tetap istiqomah di dalam tugas kita mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya taufik, semoga kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya diri kita ini terjaga dari semua hal yang bisa menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Perlu diketahui bahwa kita mempunyai Allah subhanahu wa ta'ala yang menginginkan kebaikan kepada diri kita mungkin lebih daripada ya diri kita untuk diri kita sendiri. Allah telah menyatakan cintanya kepada kita sebelum kita menyatakan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membukakan pintu karunia selebar-lebarnya, hanya tinggal mencari siapa orang yang akan mengambilnya. Oleh karena itu, Sahibul Hikam Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, la tastabti'u minhun nawal walakin istabta'a min nafsika wujudal iqbal. Allah tidak pernah melambatkan, mengakhirkan ya pemberiannya kepada kita, tetapi kita yang memperlambat diri kita sendiri di dalam menghadapkan diri kita atau dalam memberikan totalitas kita di dalam beribadah kepada Allah. Wala, kita sudah mendengarkan kabar dalam hadis qudsi ya, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakaroni, fa inda karoni fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi, wa inda karoni fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairun min minhum, wa inda karoba ilaya sibron takarobtu ilaihi dhira'an, wa inda karoba ilaya dhira'an takarobtu ilaihi ba'an. Lihat ya, kalau dia hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diriku sedira. Maksudnya Allah lebih ingin daripada kita. Allah itu lebih ingin kebaikan kepada kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Kalau kita mendekatkan, Allah lebih ingin dekat kepada kita. Hanya saja itulah, ya, sering kita katakan bahwa tidak mungkin menjadi orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang di dalam hatinya masih ada tersisa untuk selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maju terus bahasanya, pantang jangan tola-tola terus, maju terus pantang mundur. Sampai kita melihat ya bagaimana Allah membukakan pintu karunia bagi orang-orang yang sudah mau masuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu kan ya, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana beliau bersabda, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Banyak daripada kita ini golongan-golongan yang selalu mengakhirkan diri kita. Ditahan-tahan amalan yang biasa dilakukan. Ya. Al-Qur'annya diundur-undur, kadang satu minggu tidak baca sama sekali. Ya, sholat-sholatnya dikurang-kurangi terus. Qobliyah ba'diyahnya, qiyamul lailnya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ini ya ta'akhur namanya, mundur. Kita yang mundur, bukan anu. Sampai apa? Diakhirkan untuk menjadi orang dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya dia memberikan totalitasnya, maka dia akan cepat untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah. Itulah orang kata Rasulullah. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Jadi bukannya Allah tidak mau membukakan pintu karunia-Nya kepada kita, tetapi diri kita sendirilah
Ya, yang memperlambat diri kita di dalam masuk untuk masuk ke dalam pintu karunia Allah Subhanahu. Ya, hasal karim ya. Hasal karim, mustahil ini zat yang maha dermawan ini tidak memberikan pemberiannya kepada kita. Sehingga ada perumpamaan. Ya, para aulia ini ketika berkata selalu ada di depan pintu Allah, mengetuk pintu Allah, menunggu kapan dibuka pintu Allah, itu hanya mustalahat para aulia saja. Ya, maksudnya itu mereka selalu di dalam iqbal atau menuju kepada Allah secara totalitas mereka sampai dia itu dibukakan pintu oleh Allah menjadi orang yang dekat kepada Allah. Padahal hakikatnya Allah itu kapan menutup pintunya? Hanya kita saja yang mengharamkan diri kita ketika mengikuti hawa nafsu kita untuk masuk ke dalam pintu karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang boleh masuk kepada tempat yang mulia tersebut. Sama halnya, tidak semua orang boleh masuk ke rumahnya Allah yang kita kenal dengan masjid ini. Orang junub tidak boleh, orang haid tidak boleh, seperti itu ya. Ya, kaifa yarju an yadkhula ila hadratillah wa huwa ya lam yatatahhar min janabati ghafalatihi, dalam hikmah yang lain. Bagaimana seseorang itu berharap dia akan masuk ke dalam hadrohnya Allah Subhanahu wa taala, ya, masuk dalam golongan orang-orang yang dekat kepada Allah, sedangkan dia belum bersuci dari kebiasaannya yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibilang sama Saiful Hikam, lalainya kita sama Allah itu junub. Orang junub tidak boleh masuk ke masjid. Orang yang lalai juga tidak bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah. Kalau mau dipikir sebetulnya, kapan Allah sama lupa sama kita sampai kita bisa lupa sama Allah Subhanahu wa taala? Kan tidak adil ya. Yang namanya cinta, kalau dibalas cinta itu, yang namanya kekasih ini siapa sih? Orang yang tidak pernah melupakan ki. Kalau kita lupa sama kekasih kita, maka tidak sempurna cinta kita berarti. Allah sudah sempurna cintanya kepada kita, oleh karena itu Allah tidak pernah melupakan kita, kita selalu dalam perhatiannya. Hanya saja kita yang kurang cintanya kepada Allah ini, banyak lupanya kepada Allah daripada ingatnya. Yang namanya pecinta itu siapa sih? Orang yang tidak pernah melupakan kita, kan seperti itu ya. Pertanyaannya, kapan Allah lupa sama kita? Kan tidak pernah Allah lupa sama kita. Setiap detik kita diperhatikan, menunjukkan apa? Besarnya cinta Allah kepada kita, besarnya perhatian Allah kepada kita. Allah itu memperhatikan kita bukan untuk mengadab kita atau menghukum kita, tidak. Allah ini maha mampu. Seandainya Allah menghukum kita, tidak pakai lama-lama di akhirat, di dunia sudah selesai duluan sudah. Tapi diulur, diulur, diulur. Kapan ayo mau balik sama saya? Seandainya mau dihukum, kita ini sudah layak untuk dihukum dengan perbuatan kita ini. Seandainya Allah mau menghukum kita ini sudah layak untuk dihukum sama Allah dengan banyaknya maksiat kita ini. Tapi kan tidak seperti itu. Sampai Allah memberikan gambaran kepada kita semuanya ya, tentang bagaimana bahagianya Allah, bukan bahagianya hamba, bahagianya Allah ya, apabila mendapatkan orang ahli maksiat lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seseorang itu berada di tengah padang pasir yang tidak ada kehidupan di tengah padang tersebut, dia bersama dengan ontanya, yang dalam ontanya itu ada makanannya, minumannya, dan semua perbekalannya. Maksudnya apa? Kalau onta ini lari, maka dia yakin tidak akan bisa hidup lagi, karena di sini hidupnya sudah. Ya. Sejauh mata memandang, tidak ada kehidupan sama sekali. Ternyata, onta yang membawa bekalnya tersebut kabur, sehingga dia yakin bahwa dia tidak bisa hidup lagi.
Di tengah keputusannya tersebut, ya, dia bersandar, ya, di pohon, dari beberapa pohon yang ada di padang pasir tersebut. Ketika bangun, ternyata didapati ontanya ada di depannya. Kira-kira bahagianya seperti apa? Seperti orang menemukan kehidupannya lagi. Saking bahagianya, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menangis dan berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuka," katanya. "Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu," katanya. Katanya Rasulullah, "Akhto'a min siddatil farah." Salah ngomong karena saking bahagia. Katanya Allah lebih bahagia daripada orang ini, ya. Ketika mendapatkan orang ahli maksiat mau kembali sama Allah, itu bahagianya Allah lebih besar daripada bahagianya orang ini yang dia yakin akan meninggal dunia, ternyata mendapatkan lagi kehidupannya. Kurang apa Rasul memberikan kabar kepada kita? Apa Allah tidak tahu sama maksiatnya orang ahli maksiat yang luar biasa? Tahu, tapi ditunggu kapan baliknya. Diperhatikan itu bukan untuk menghukum kita, Allah. Jadi jangan pernah kecil hati, ya, saya ini kayaknya tidak diampuni sama Allah. Katanya siapa? Omongan dari siapa ini? Justru kita ini ditunggu kapan kembalinya kepada Allah. Hanya saja itulah kita, ya, selalu mengulur-ngulur. Nanti awes, kayaknya enak, ya. Ya taat, ya maksiat, ya taat. Ya inilah yang membuat kita tidak bisa menjadi orang yang dekat kepada Allah. Seandainya kita memberikan totalitas kita sebentar saja, 40 hari saja total, ayo libur dulu semuanya hal-hal yang membuat kita ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau bisa seumur hidup, lihat bagaimana nanti perubahan yang sangat nyata akan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dari tenangnya hati, ya, dari sifat-sifat yang mulia yang Allah hiaskan dalam hati kita, yang dulu kita tidak pernah tahu apa rasa ini semuanya. Ya, coba dibuat istiqomah dulu ibadahnya dalam beberapa hari ini, ya, jauhkan diri dari semua hal-hal yang Allah murkai. Lihat bagaimana yang akan kita rasakan atau hasil daripada apa yang kita lakukan. Berbeda. Mungkin banyak dari kita dulu kehidupannya seperti ini, sekarang merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan ketika dulu masih menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa tersendiri. Tidak bisa bohong itu semuanya. Walaupun mungkin secara ekonomi kita turun, tetapi kenikmatan ini tidak bisa dibeli dengan uang, karena ruh dan badan kita yang merasakannya. Harus paham ini semuanya, ya. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan bilang kalau Allah itu kok memperlambat pemberiannya kepada kita. Kitanya yang tidak memberikan totalitas kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ya, Allah menerangkan kepada kita dalam firman-Nya, ya, "Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Ayo, Allah mau beli. Siapa yang mau jual? Apa yang mau dibeli? Ayo, dari orang-orang beriman. Ayo, siapa yang mau jual jiwanya, hartanya kepada Allah? Terus barang yang mau didapat apa? Surga, katanya Allah. Lah, cuma surga, ya, Bib. Terus sampai mintanya apa? Siapa yang mau jual jiwanya sama hartanya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan satu barang yang namanya surga, yang di sana ada kenikmatan selama-lamanya, tidak akan pernah sedih lagi. Yang di sana dia tak yakin bahwa dia mendapatkan ridho dari Allah, dan hanya di surga itulah kita yakin akan bisa berdampingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Said Muhammad, "Al-jannah ma hibalash." Oh, kadang-kadang orang ini terlalu yakin masuk surga, ya. Surganya siapa? Kadang-kadang kita ini terlalu pede bahwa kita ini penduduk surga. Surganya siapa? Surga tidak gratis. Tanah dunia yang kita tinggal aja mahal. Lah, sampai mau beli tanah surga berapa?
Sampai lo beli tanah di dunia ini mahal. Padahal ya itu akan kita tinggal semuanya. Sifatnya sebentar saja. Setelah sampean mau beli tanah surga, mau beli berapa? 100 ribu, 1 juta, 1 miliar. Kalau harganya 1 miliar, orang kaya melebu surga kape. Walaupun tidak dibayar dengan uang, tapi Allah minta jiwa kita, ayo, yang total dalam pengabdiannya kepada Allah. Maksudnya langsung masuk surga itu, maksudnya ini surga itu, ini adalah orang yang menjual jiwanya dan hartanya untuk Allah, kepada Allah, dialah yang akan masuk ke surga tanpa harus mampir ke neraka. Apa? Tanpa harus mampir ke neraka. Memang insya Allah semua ahli la ilaha illallah melebu surga. Tapi nanti ya dicelup-celup dulu ke neraka, tidak ada selesainya nanti. Itu bukan karena Allah zalim kepada kita. Itu semua karena perbuatan kita sendiri. Bukan karena Allah tidak cinta sama kita. Tapi Allah menampakkan sifat adilnya. Kalau ini tidak dihukum, maka sifat adil Allah itu tidak ada lagi nanti akhirnya. Makanya kan ketika Rasulullah SAW menerangkan kepada kita, Allah menampakkan sifat adilnya, bahkan seandainya binatang sekalipun yang bertanduk, pernah menanduk binatang yang tidak bertanduk, akan dibalas nanti pada hari kiamat. Apalagi manusia melawan manusia. Makanya jangan pernah merasa bangga kalau bisa menjatuhkan manusia. Pernah memukul manusia, itu bukan suatu prestasi. Lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Kecuali dengan jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh syariat. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Semua apa yang kita tanam itulah yang kita hasil. Yang kita perbuat itulah yang akan kita dapatkan hasilnya nanti. Oleh karena itu tanamlah hal-hal yang baik. Kita bisa menghapus semua apa yang kita lakukan kalau kita mau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertobat kita memberikan totalitas kita dalam beribadah, lihat bagaimana hasil yang kita rasakan di dunia sebelum di akhirat. Jangan pernah mundur ya. Sampean itu enggak usah memikirkan sesuatu yang bukan pikiran sampean harus pikirkan. Kalau sudah ada yang menjamin, yang mengatur, sampai tidak perlu ngatur lagi. Ngaturnya kita terhadap rezeki ini menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada yang mengatur rezeki, yaitu Allah. Sampean cuma diminta kerja. Hasilnya apa katanya Allah? Kalau sampean dijamin sama bupati, ayo kerja di sini tak kasih 10 juta. Sampean bisa semangat, bisa percaya total. Padahal itu manusia. Allah sudah bilang, saya yang jamin rezeki kau. Tidak usah pikirkan lagi. Tapi kita ini karena kurang percayanya sama Allah Subhanahu wa taala, sampai yang jadi pikiran siang malamnya itu rezeki terus. Makanya orang itu tidak mungkin beriman kecuali dia berhias dengan sifat yang namanya tawakal sama qanaah. Tidak ada tawakal, ya berarti itulah kadar keimanannya. Faham ya? Sampai dijamin, saya tidak percaya, saya ngoyo, sampean cuma diminta kerja sama Allah, hasilnya saya serahkan kepada Allah. Yang maksimal kerja, yang maksimal. Kan saya sering bilang bahwa Islam ini adalah agama keselarasan. Di sana ada waktu untuk kerja kita, di sana waktu untuk keluarga kita, di sana waktu untuk Tuhan kita, di sana waktu untuk diri kita. Itulah Islam. Jangan sampai diambil semua pikirannya sama hatinya untuk dunianya sehingga tidak ada waktu lagi untuk Tuhannya. Itu tidak adil namanya. Bahkan jangankan untuk dunia, orang yang beribadah total kepada Allah sampai tidak ada waktu untuk keluarga sama dunianya juga tidak adil namanya. Tidak ada kesempurnaan dalam ibadahnya yang seperti ini. Apalagi yang untuk dunianya total. Yang ibadah saja tidak adil yang seperti itu.
Sampean boleh masuk kamar ibadah, tapi siapkan uang yang banyak supaya keluarganya tidak kekurangan sama sekali. Silahkan sudah masuk kamar kalau kayak gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau masih sampean harus wajib kerja, kerjanya sampean itu ibadahnya, bahkan lebih ahli ibadah daripada orang yang berkhulwat tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Faham ya? Sampean kalau masuk kamar tidak apa-apa, ibadah oh sudah, masuk oh kamar. Tapi siap no uang yang banyak supaya keluarganya tidak kekurangan, sehingga sampean tidak dolim dengan orang-orang yang sudah seharusnya sampean berikan nafkah orang-orang tersebut. Tidak apa-apa, sampean titipi uang ya, 100 juta ini dek, saya mau ibadah total, jangan diganggu, sampean yang enak sudah. Untuk berapa ini mas 100 juta? 40 hari. Kan mesem bujunya sampean, tidak kira digedor sampean sudah. Tapi sampean kalau ngepres digedor terus sampean, pempes nyantek, susu nyantek, tidak mari-mari nanti. Faham ya? Kalau sampean ngasih ngepres, ya 40 hari, ya dikasih berapa? 40 hari, 2 juta setengah, ngepres pak. Pempesnya habis digedor sampean nanti, pempesnya naik tek, ojo nang kamar tok, ya mari sampean sudah. Paham ya? Ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apa? Kafa bil mar'i isman an yudayyi aman yakut, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup sebuah dosa bagi kita ketika kita tidak memberikan hak orang-orang yang wajib untuk kita nafkahi. Dosa ini cukup sudah. Seandainya bawa dosa ini saja sudah cukup dosa yang menyeramkan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dulu ya. Dulu ya. Ada orang yang wiritan terus di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul ini heran, ini orang ini kok wiritan terus, katanya kanjeng Nabi. Ditanya, "Loh, kau enggak kerja?" "Enggak. Saudara saya yang kerja, saya dijamin sama saudara saya wiritan saja di sini." "Kerja," katanya Nabi. "Ahuka a'badu minka," katanya Rasulullah. "Saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada kah?" Jangan gaya wiritan, kerja. Kecuali kalau thalibul ilm, santri. Kalau santri tidak dituntut. Ada keluarganya yang nuntut sama kanjeng Nabi, "Ini saudara saya Rasulullah. Iya, saya ajak kerja tidak mau, maunya nyari ilmu terus." Rasulullah bilang, "La'allaka turzaku bihi." Bisa jadi rezeki kamu lancar sekarang ini karena kamu jamin orang yang sedang mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana perlakuan Nabi kepada dua orang ini. Ini wiritan, ini cari ilmu. Yang wiritan dimarahi suruh kerja, yang cari ilmu yang ngamuk-ngamuk suruh kerja tidak mau ini. "Hei, kau dapat rezeki lancar gara-gara kau jamin ya, saudara kau yang sedang cari ilmu sekarang ini." Allahumma shalli ala Muhammad. Harus paham ini semua ya. Harus paham. Ya, semoga diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ya Allah tidak pernah melambatkan pemberiannya kepada kita. Ya tidak yakinnya kita dengan jaminan Allah menunjukkan tidak yakinnya kita sama yang memberikan jaminan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma diminta kerja, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Totalitas dalam bekerja itu harus, tetapi ngatur rezeki harus sekian itu bukan hak kita sama sekali. Itu tidak hak kita. Ya, itu tidak hak kita. Karena terkadang rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Ya, tapi mendahului rencana Allah itu bukan adab yang baik dari seorang hamba kepada Tuhannya. Faham? Faham? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Waktu istirahat.